Oke, di video kali ini saya ingin ini ya, menjelaskan detailnya drone SJRC7 ya, bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini ya, propellernya seperti ini. Ini pakai motornya udah ini ya, brushless ya. Nah, seperti itu. Terus untuk yang depan ini baterainya ya, baterainya kayak gitu. Atau ini bodi rangkanya seperti itu. Ini paling-paling belakang. Kakinya model kayak gini ya, ada kakinya kayak gitu. Terus di depan sini ada anu ya, ada gimbal kameranya. Gimbal kamera ini bisa diatur ya lewat remote-nya seperti itu. Yang di bawah gimbal up. Yang ini tombolnya Mas Siska ya? Iya, yang ini. Ah itu, angle lead loh. Nah, itu. Oke, ini bisa gimbal up, bisa gimbal down ya, kalau down ke bawah, kalau up ke atas ya, ini gimbalnya bisa di ini di apa Mas Siska? Apa? Bisa di apanya? Diatur ya, nanti direkam kemana kayak gitu. Ada ya, seperti ini. Kalau yang ini sensor anti nabraknya. Seperti itu. Ini penampakannya. Drone SJRC F7 Pro ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk ininya, bentuk detail untuk drone-nya ya. Kira-kira seperti ini penampakan detailnya. Gimbalnya ini gimbalnya pakai anu, kameranya udah 4K juga. 4K juga. Bawahnya kencang. Bawahnya kayak gini. Ada gimbalnya juga. Gimbalnya kenapa itu? Gimbalnya itu mau nyesuai, makanya itu kebalik. Oh iya, oke. Mungkin sekian dulu dari saya untuk bentuk ini, detailnya drone SJRC F7 ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.